Selamat pagi menjelang siang, ibu-ibu kader perwakilan dari tiap-tiap pos. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula Puskesmas Lebener dalam acara sosialisasi Bulan Imunisasi Anak Nasional atau yang biasa nanti disebut familiarnya dengan Dian ya, ibu-ibu. Untuk memulai acara hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya boleh sebutkan ya, Bu ya, rundown acara hari ini. Yang pertama tadi adalah registrasi, kemudian pembukaan, dan akan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Puskesmas dengan sambutan dari beliau. Kemudian setelah sambutan ada pemberian materi Dian, tanya jawab dan penutup. Nah, untuk memulai acara kegiatan hari ini, kita langsung saja ya Bu ya ke sambutan. Mangga. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kader, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Bu ya. Selama ini kemarin sudah hadir tapi saya itu kemarin ini kadernya sama ya. Kami saya pribadi rapat Bu, jadi mohon izinnya Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah di wassalatu wassalamu ala sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Pertama-tama mari kita berdoa kepada Rabbi yang telah memberikan umat Islam kepada semua sehingga kita bersyukur. Ya Allah, Mas Allah benar ya yang kita cintai. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarganya, sahabatnya dan kita berikan sampai yang akhir. Amin ya Rabbal. Amin. Bu, kita ini doanya buat anak guru menang ya. Ya dilakukan foto spanduk ya. Saya Dr. Andri Bu, kelahiran di sini dari Kamayu, tinggalnya di Kanahaur, kelahirannya asli Kanahaur juga. Dan alhamdulillah saya di sini ini bulan ketujuh ya Bu ya. Terhitung kami, saya pribadi Dr. Andri ini dari tanggal 1 Januari 2022. Mohon bantuannya Bu, peran serta ibu kader ini luar biasa Bu, karena bukan apa-apa Bu. Ini tugas kami di sini juga sangat berterima kasih kepada ibu juga yang sudah melakukan hadir dan alhamdulillah kita juga semuanya bulan sehatan. Bu, kenapa saya ada di depan di sini Bu? Bisa ada di depan di sini karena berkat dari orang-orang kader seperti ibu-ibu ini. Karena ibu saya juga lahir dari orang biasa, ya kan? Terus bantu-bantu, ternyata itu saya kader juga Bu. Mungkin saat itu zaman yang kader kesehatan mungkin didoain sama masyarakat. Moga-moga ada miliknya. Jadi alhamdulillah karena keluarga besar saya tidak ada riwayat kesehatan Bu. Jadi ujung-ujung saya bisa jadi orang kesehatan. Pada kesehatan ya saya jadi bisa jadi dokter. Alhamdulillah Bu. Jadi jangan berkecil hati ibu yang ada di sini bisa juga Bu menjadi anak-anak jadi orang sukses. Ya kan? Kalau enggak anaknya ya turunannya, kalau turunannya tetangganya lah istilahnya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang besar yang ada di sekitar jadi orang hebat itu pasti ada campur tangan ibaratnya dari seorang anak kesehatan. Paling juga ada kesehatan tahu, oh ini dulunya seperti ini. Baru timbang nangis, baik. Namanya baru timbang, muyi baik, ya namanya baik. Jadi jangan pernah dalam dunia ini hanya sementara. Ada tempat akhirat nanti. Siapa yang mewujudkan amalan kita? Ya kan? Ya ibu-ibu sendiri, kita sendiri semuanya. Untuk bekal di akhirat nanti. Bu, kepada makan dulu. Wih, masa enggak ya, tinggal dia. Mungkin dia ngomong yang mana nih? Ajak kalangan kita ngerapat, lumayan ada snack, ada SPJE, siapa tahu mau dibayarin. Lantas gimana? Masih ngerti? Kinki bulan
imunisasi anak nasional, Bu. Ya kan? Ibaratnya yang biasanya apa udah biasa diselenggarakan ya di sekolah, ini temanya nasional, cuma belakang ini aja dari dia sendirian ya. Jadi mohon bersamanya Ibu, dan ini insya Allah semua vaksin sehat, Bu. Iya, dulu kita vaksin COVID ya pada bingung, Bu, A, B, C, D, sekarang udah berjalan, iya kan, pada rebutan gitu. Pada kapan waktunya nanti dengan ini pasti ada biaya, jadi manfaatkan. Dan Ibu cukup memotivasi, dan kita data ada di sini, nanti bareng-bareng mengevaluasi dan menginformasikan kepada kita. Itu aja dari saya, dan sekali lagi terima kasih, Bu. Insya Allah semuanya bilang sehat, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Puskesmas Lombok. Sudah kenal semua ya, Ibu-ibu. Ada yang masih belum kenal? Kalau masih belum kenal boleh kenalan sendiri. Nah, iya, Bapak Kepala Puskesmas alhamdulillah sangat welcome sekali ya, Bu ya. Jadi bila mana Ibu ingin berkonsultasi boleh menghubungi beliau. 24 jam. 24 jam ya, Ibu-ibu. Bila mana ada yang mau nomor HP ya, boleh ya. Tadi acara sambutan ya Ibu-ibu, selanjutnya kita langsung ke materi dia nih. Kasih aja nomor HP-nya. Boleh Bu, nomor HP-nya boleh dicatat ya. Nomor HP-nya Bapak Dr. Hadi Andri MMKes Bu. 1 kali 24 jam Ibu bisa berkonsultasi ya sama beliau. Lara Boyo atau anak biasanya kan ibu-ibu kader di dalam masyarakat sering ditakoni ya, mungkin kepribadian lah ibu kader bingung nih, boleh langsung aja jawabannya konsultasi dengan dokter aja. Nomornya 081 283 461 690 ya ibu-ibu. Boleh konsultasi kesehatan 1 kali 24 jam. Kalau kesehatan kantong gimana dok? Boleh gak? Bisa. Kita ke acara selanjutnya, yaitu pemberian materi biar oleh Bapak Sukenda. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kader yang alhamdulillah sebagian besar sudah datang ya, dari 6 desa dan 47 pos ya. Sakura ada 12, Rambatan Kulon, kemudian Pangbuyan ada 5 ya, Sindang Kerta, cuman kebetulan yang masih di data ini masih ada 3 dan kemarin sudah saya usulkan tapi belum selesai. Kemudian untuk Bugendil 6. Saya masuk Puskesmas Loh Bener tahun 2020 pas pandemi. Kebetulan dikasih amanah untuk memegang koordinator imunisasi ya. Dan tahun kemarin itu ada pelaksanaan vaksinasi COVID. Sekarang ada kegiatan bulan imunisasi anak nasional dan memang sudah digembar-gemborkan ya. Ada yang perlu ditanyakan? Belum ada ya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menyerahkan data per posnya. Jadi kemarin ibu bidan meminta data ya, data baiknya by address, walaupun semua walaupun masih ada yang belum lengkap ya. Cuma nanti akan kita manfaatkan untuk pelaksanaan bian, di mana pada saat pelaksanaan bian sebelumnya itu harus diverifikasi dulu datanya, karena memang data sudah ada di dashboard aplikasi asiknya ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan atau mensosialisasikan kegiatan yang ada di imunisasi yang dilaksanakan secara integrasi. Pelaksanaannya ada dua, yaitu imunisasi tambahan dan imunisasi kejar. Apa jadi imunisasi tambahan, imunisasi kejar?
pada bulan Agustus nanti kita akan melakukan kegiatan berupa pemberian imunisasi tambahan berupa imunisasi campak rubella. Jadi semua yang umurnya 9-59 tahun tanpa memandang status imunisasinya lengkap atau belum, itu semuanya akan disuntik, ya, disuntik imunisasi campak rubella. Nah, sedangkan imunisasi kejar itu merupakan pemberian imunisasi satu atau dua jenis imunisasi untuk melengkapi kelengkapan imunisasinya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya tahun 2020-2021 kelaksanaan posyandu itu terkendala dengan adanya COVID-19. Otomatis jumlah cakupan yang istilahnya harusnya sesuai target ternyata tidak sesuai target. Ya, yang tadinya targetnya itu dari tahun 2017, 2018, 2019 itu masih di angka 90% kalau menurut data ini. Kan targetnya itu kan 95% nih, seluruh anak yang ada di desa yang usia 1-9 bulan, 1-12 bulan itu diimunisasi lengkap berupa 1 vaksinasi HBO ketika dia baru lahir diberikan, kemudian BCG 1 bulan kemudian diberikan, kemudian DPT polio dulu, polio itu sebanyak 4 kali, ya, sebanyak 4 kali, kemudian polio injennya 1 kali dan DPT-nya 3 kali. Nah, itu dinamakan lengkap, ya. Nah, tahun 2020 itu cakupan imunisasinya turun dari yang tadinya di atas 90 turun menjadi 84%. Ini karena adanya COVID, ya, Bu. Kita mulai COVID itu penemuan vaksin apa? Virus COVID-nya di Indonesia itu kan mulai bulan Maret, bulan Februari, Maret, bulan April sudah mulai banyak. Nah, di tahun 2021 itu masih tetap stagnan di angka 84%. Nah, bagaimana cakupan yang ada di puskesmas lo benar kita bisa lihat, ya. Nah, ini yang cakupan tahun 2021, artinya setelah COVID tapi tetap ada pelaksanaan vaksinasi. Dari 6 desa yang ada di wilayah puskesmas lo benar, ini ada 5 desa yang belum memenuhi target. Ya, hanya satu tuh target yang sudah masuk target sasaran 95%. Pak, jadi kenapa sih itu bisa sampai 103 lebih? Banyaknya nambah banyak. Kebetulan sindang mata itu jumlah sasarannya kan 63. Ternyata pada saat pelaksanaan di tahun 2021 ada bayi yang lebih lahir, ya. Jadi jumlahnya 65, maka targetnya dia tercapai. Sedangkan yang lainnya itu masih di angka 70, bahkan pemayahan sama ulat bener ini masih sangat tinggi ininya, kesenjangannya, ya. Maka pemerintah untuk memenuhi atau mencukupi imunisasi lengkap tersebut, maka dilakukanlah kegiatan Dian, ya, yang akan kita lakukan di bulan Agustus. Nah, sasarannya kuje Pak, bocah umur pirang tahun, ya. Sasaran untuk pelaksanaan kegiatan dia itu antara umur 9-59 bulan, ya. Untuk kegiatan imunisasi tambahan untuk campak rubella bayi anak usia 9-59 bulan itu disuntik semua tanpa memandang status dia sudah lengkap atau belum. Nah, pada saat bersamaan kita juga akan lakukan kegiatan imunisasi kejar, yaitu ditujukan pada anak usia 12-59 bulan. Nah, kalau imunisasi kejar itu kita harus menentukan dulu status anaknya itu. Kemarin waktu pendataan ada yang tertinggal karena saya bagikan formulirnya. 2 hari kemudian saya ada sosialisasi di Dinkes tanggal 6 sampai tanggal 7 tuh. Ternyata harus ada data vaksin yang sudah dilakukan dari sini. Nanti kita lihat di dashboard.